Kepolisian Resort Jakarta Timur berhasil mengungkap sebanyak 2.233 kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Jakarta Timur pada satu tahun terakhir. Dari 2.233 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 748 merupakan kasus pencurian dengan pemberatan, 263 kasus penganiayaan, dan 73 kasus pengeroyokan. Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 134 senjata tajam, 9 pucuk senjata api, 56 unit kendaraan roda 2, serta 25 unit kendaraan roda 4. Sementara itu, dari kasus narkotika, petugas berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 57,2 kg, sabu 8,8 kg, 170 butir ekstasi, serta 30.836 pil G dari 471 orang tersangka. Secara umum, kasus kriminalitas di wilayah Jakarta Timur menurun dari tahun sebelumnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dalam satu tahun ini ada 2.244. Dapat diselesaikan sebanyak 2.203 kasus. Artinya tingkat penyelesaiannya ada di angka 98%. Untuk kasus-kasus yang paling tertinggi angkanya adalah kasus tipu gelap dengan jumlah 748 kasus. Yang kedua adalah kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 263 kasus. Dan yang ketiga adalah kasus penganiayaan dan pengeroyokan sebanyak 73 kasus. Adapun jumlah tersangka yang dapat kita proses sebanyak 471 orang. Ya. Dengan barang bukti selama satu tahun ini kita dapat menyita ganja sebanyak 57,2 kg. Untuk sabu-sabu sebanyak 8,8 kg. Untuk ekstasi sebanyak 170 butir. Sementara untuk pengamanan tahun baru, petugas mengerahkan ribuan personil untuk melakukan penjagaan yang dianggap sebagai titik rawan. Di mana tingkat kriminalitas menurun. Dan terkait dengan pengamanan atau antisipasi pada malam tahun baru, kita juga secara serempak, saya bersama Dandim, bersama rekan-rekan dari TNI, mengadakan kegiatan cipta kondisi dengan melakukan operasi minuman keras di tempat-tempat yang diduga ada peredaran minuman keras tanpa izin atau ilegal. Dari Jakarta, Supriyadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.